Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1, hidayah Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dijadikannya paham alam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-2. Wajib menurut ini terlalu ilmi. Hadis ke-3, keutamaan belajar Al-Quran. Hayuku kan ta'alama Al-Quran wa ta'alamahu. Orang yang paling baik di antara kalian ada yang belajar Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini. Ya, hadis ke-4, perintah salat. Guru auladakum bis salat. Perintahkanlah anakmu untuk perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan salat. Hadis riwayat Abu Dawud Hakim. Hadis ke-5. Hadis ke-6, tak kepada kebaikan atau aku film makhluk, saat itu hanyalah kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-7, puasa sebagai pelindung. Hadis ke-8, mati syahid. Man qutila dunallahi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-9, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis Muslim. Baik-baik manusia khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka bertakwa orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Hadis ke-19. Perang. Al-harbu hun'atun. Perang itu adalah tipu daya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-20. Orang Islam bersaudara. Al-muslimu ma'al muslim. Orang Islam itu bersaudara bagi orang Islam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-21. Jihad bagi wanita, nikmat jihad haju, sebaik-baik jihad bagi wanita adalah haji. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-22, malu bagian dari iman. Innamal a'malu al-hayau min al-iman, sesungguhnya setiap malu. Malu itu bagian dari iman. Hadis Bukhari. Hadis ke-23. Hadis ke-30. Siapa yang utama?
tampak bagus sama bagi sakitin mah. Sedekah yang paling utama adalah memberi air minum hadis riwayat Imam Ahmad dari 31 fitrah manusia. Kulung mah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci hadis riwayat Tirmidzi hadis ke-34. Sebagai penyejuk mata, ju'ilat sukur wa ta'ani fi shalah. Dijadikan salat bagiku sebagai penyejuk mata hadis riwayat Tobroni. Hadis ke-33. Bukan. Apa yang membaguskan suara bacaan Al-Qur'an? Hasinul Qur'an. Baguskanlah bacaan Al-Qur'anmu dengan suaramu. Wah, hadis riwayat Ad-Dani. Nanti asal, maka tambah hadis ya. Makan dulu.